Ya, saya memang melihat semenjak akhir-akhir ini, terutamanya minggu kedua kempen ini, pihak lawan kita, parti-parti semua lainlah, nampaknya tidak ada yang mampu menyerang ataupun mengkritik kepimpinan Barisan Nasional Johor ataupun isu-isu yang kita bawa di Johor. Baik dari segi ikhtiar yang kita bentangkan, Dato' Azni bentangkan, baik dari segi calon-calon Barisan Nasional yang bertanding, baik dari segi track record UMNO dan BN di Johor, semuanya tak dapat mereka sentuh. Jadi mereka cuba mengalih perhatian pengundi kepada isu-isu lain yang tak ada kena-mengena dengan Johor. Jadi saya nampak itu adalah taktik ataupun pendekatan terdesak. Sebab kalau mereka yakin dengan tawaran mereka untuk Johor, dia takkan perlu bercakap tentang perkara lain. Tapi apabila barangkali melihat tawaran mereka untuk Johor sendiri itu dipersoalkan, calon menteri besar pun tidak jelas sampai ke hari ini, dah berapa hari lagi dah, maka terpaksalah mereka cuba buatkan ataupun kaitkan PRN Johor ni dengan isu-isu lain yang saya fikir pengundi-pengundi di Johor ni lebih bijak untuk menilai. Nama pilihan raya ni pun pilihan raya negeri Johor, yang bertanding pun orang Johor, yang nak jadi menteri besar pun dah jelas siapa ni orangnya, yang track recordnya pun kita jelas siapa yang nak buatnya. Idea-idea ni pun untuk kerajaan negeri Johor. Jadi biarlah mereka cuba dengan taktik yang terdesak itu. 12 hari bulan nanti insyaAllah kita, kalau kita betul, akan terbukti bahawa rakyat Johor memilih kestabilan masa depan dengan pemimpin-pemimpin yang hebat dalam BN. Pada jentera, seperti biasa dalam semua pilihan raya, hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang paling mustahak dan paling kritikal, di mana segala kerja kita yang telah pun penat lelah kita lalui selama berminggu-minggu, akan kita pastikan ia membawa hasil selagi kita tidak membuat kesilapan, selagi kita tidak terlalu leka dan selesa dalam hari-hari terakhir ini. Kita dengar macam-macam berita tentang keadaan Barisan Nasional di Johor yang dilihat baik, positif sambutan yang kita terima daripada masyarakat berbilang kaum. Tapi itu bukan sebab untuk kita selesa. Biarlah kita selesa pada malam 12 hari bulan. InsyaAllah saya merayu, terima kasih dulu pada jentera, dan saya merayu pada 48 jam yang terakhir ini, kira-kira lebih kurang begitulah. Pastikan gerak kerja kita setinggi maksimum untuk kita bawa perkara ni ataupun kejayaan ni sampai ke penghabisannya pada 12 hari bulan, insyaAllah.